Anggota Prabu sebagian periksa dalam. Terus. Jadi bikin. Jadi periksa rumahnya. Itu tuh ada tuh. Ada guntingnya. Ada guntingnya. Dibanding ke sini istrinya Pak. Istrinya sampai di rumah sakit sekarang. Sama saya tadi diantarin udah lari keluar ya Pak? Iya. Klop ya, dua-duanya Pak ya. Iya Pak. Ini nih. Dari Polres ini, kita bisa ini lah. Di dalam mobilnya nih ya. Di dalam mobilnya udah ada sajam yang segini. Ini dalam mobil. Saat kami sedang patroli, kami mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya kejadian penganiayaan di dalam keluarga. Dan akhirnya kami pun langsung mengamankan seorang pelaku tersebut. Anggota Rego, periksa rumahnya. Periksa kamarnya. Jam. Kuncinya, Mas. Hei, kunci rumahnya dulu. Anggota Prabu sebagian periksa dalam. Terus. Jadi bikin. Jadi periksa rumahnya. Kasih nafas dia, kasihan. Sini duduk sini. Kami melakukan langkah-langkah negosiasi dan komunikasi.
Akhirnya kami langsung berkoordinasi dengan polsek setempat. Hei, dengerin omongan saya, kamu diam. Diam. Saya benar, Pak. Iya, diam dulu. Mau saya lakban atau diam? Lakban aja, lakban. Lakban, udah jangan. Udah, jadi diam. Kalau kamu diam, udah saya lakban. Diam. Jangan sentuh. Nangis, Pak. Ibu sini, Bu. Nangis, Pak. Nanti Allah, nanti asap, liatin, Bang. Tolong bantu kami, ya, biar lingkungan akan juga aman. Ya? Apa kamu mau nanya ke saya? Saya pastor, tahu gak kamu? Tahu siapa? Hah? Mau apa kamu? Hah? Mau apa kamu? Masih gak sama saya? Hah? Masih gak sama saya? Cukup. Hah? Cukup. Karena kamu saya diapain, hah? Sudah cukup. Apa kamu? Sudah cukup. Hah? Ya, Jaki. Ini kehujanan. Coba di situ aja. Siap berdiri. Ya, kalau kamu nurut sama saya enak jadi. Saya kan sama saya. Setelah kami berhasil mengamankan, kami dari tim Prabu Polrestabes Bandung beserta Polsek setempat dan jajaran Sat Narkoba Polrestabes Bandung langsung melakukan pemeriksaan terhadap rumah yang bersangkutan. Kita jagain. Anggota Prabu masuk. Bantu pemeriksaan regol. Pakai mulut. Dari pakai mulut sih. Enggak ada istilah nutup ke atas. Hah? Ini istrinya juga dibanting ke sini. Istrinya juga dibanting ke sini kan. Oh, tadi jangan ada tempat saya dong. Minta diburungin entar. Oh, iya. Itu tuh ada tuh. Hah? Ada guntingnya, Pak. Ada gunting, ada apa? Dibanting ke sini istrinya, Pak. Istrinya sampai di rumah sakit sekarang, di rumah sakit Immanuel. Oh. Sama saya tadi diantarin udah lari Pak, ya kan? Iya, sudah ada ya. Iya, supaya iya. Klop ya, dua-duanya Pak ya. Iya, Pak. Ini, mending dari Polres, ini kita dari sini lah. Oh, mungkin mau. Ini, Cak. Masya Allah, istri sampai setia aja sampai udah. Di lokasi pun kami menemukan ada bercak-bercak darah maupun kerusakan-kerusakan yang terjadi bekas dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap keluarga maupun barang-barang di dalam rumah tersebut. Bekas darah, bekas penganiayaan sama istrinya di sini. Ini dibawa ke rumah sakit. Istrinya sudah mengering. Coba tadi angkat banget karena. Ini dari ada dua buah tanah dari tempat. Itu dia dari katanya ada ruang bawah tanah di sini kan udah masuk akal lah. Enggak betul dia udah masuk. Ayo ke atas. Mainan dulu. Gimana sakti, Bob? Kamu dulu. Istrinya juga kan satu berdarah. Hmm. Saya masukin ke rumah sakit tadi. Langsung ke rumah sakit Immanuel. Dan korban pun karena terluka sudah dievakuasi guna mendapatkan pengobatan ke rumah sakit terdekat. Kita cari semuanya, katanya cuma lainnya. Tidak ada, Pak. Udah pertama itu, Pak. Udah diambil, Pak. Itu udah diambil, kali ya. Pak. Ini kamar ibu saya. Karena udah nggak di sini juga, sama saya dikunci, dia nggak berani masuk ke kamar sini. Betul. Yang beraninya paling yang bawah-bawah. Kamar di sini. Setelah kami lakukan pemeriksaan, ternyata kami pun mendapatkan barang-barang senjata tajam yang sangat berbahaya yang tersimpan di dalam mobil maupun di meja yang bersangkutan. Di dalam mobilnya nih ya, di dalam mobilnya udah ada
sejam yang segini. Ini dalam mobil. Gitu. Ya. Udah Pak, seringnya. Jaki. Ya. Jaki. KI. Ya. Ini kita amankan dari dalam mobil. Ini juga termasuk dari